aku dengar banget ibu nangis itu kejer banget. Gimana perasaan ibu? Lihat sini, lihat aku, lihat kenapa nangis. Tiga setengah. Kalau ini? Ini kan harga 500 kita. Jadi ini mau ditukar, kata ibu ini kekecilan. Tambah berapa nih? Bapak ini baik banget loh bapak. Semoga dibalas ya, kembali sayang. Kembali. Ini luar biasa dermawan banget. Ya makasih ya. Tolong dibersihin. Ayo, beli mas. Barangnya bawa. Ayo. Sini aku bantuin. Sini aku bantuin. Kita beli emas, 3 menit lagi. Seberangin dong, Pak Reksi. Maaf. Ayo, lihat yang semangat ya, lihat. Terakhir saya ada sisa dibeliin emas. Buat masa depan anak-anak saya. Bisa berobat, kalau lagi nggak punya duit bisa dijual. Pak, mau kalung. Kalung kan, Bu, sama apa lagi? Cincin atau cincin? Kalung sama cincin. Berapa itu? Belinya kalung sama cincin. Berapa duit, Pak? 3 juta. Iya, 3 juta. Kalau kamu ngasih gimana sih pendapat Bapak? Nah, bagus sih buat orang-orang yang nggak mampu gitu. Benar-benar salah satu orang yang tepat juga untuk dapat uang kaget lagi. Apalagi uangnya benar-benar habis, cuma sisa 20.000, emasnya juga alhamdulillah udah kebeli. Ada yang belum kebeli nggak? Ada yang belum kebeli. Apa? Vitamin, beli obat. Oh iya. Ya Allah. Udah, sekarang kita laporin aja ke Bang Ali apa yang udah kita beli. Nanti siapa tahu Bang Ali bisa menyikapin belum beli ininya ya, belum beli vitamin dan lain-lain. Pak Reksi titip ya. Yuk kita bawa barang-barang yang kita beli ya, Bu ya. Yuk. Alhamdulillah, dia senang ya. Yuk, makasih ya. Ini bonusnya katanya, Bu. Iya. Alhamdulillah. Makasih ya. Rumahnya mana, Pak? Yang ini.
Ya baik, ini tempatnya asri banget. Enak adem banget, banyak pohon. Memang bisa dibilang nggak mudah untuk nempuh kemari. Benar. Ya treknya lumayan susah banget. Dan ini kalau kita lihat nih, Neng. Ini jalannya kenapa kecil banget, Mak? Iya, ini kayaknya gimana bisa mobilnya masuk? Makanya nanti kita lihat apa aja yang dibeli. Kalau misalnya tidak memungkinkan, berarti kita harus bopong masuk ke dalam rumah. Abang aja. Aku bantuin doa. Nah, udah datang kayak ini. Alhamdulillah, kan banyak kan barangnya kan. Oke, okay, Om. Oh, iya. 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 Sini. Udah dicobain nih kayak motor ini. Pelan-pelan, woi. Awas. Abang turun dulu. Abang tadi bawa apa aja? Oke. Okay. Alhamdulillah belalamin, ini kita udah lihat barangnya yang kita beli. Ya. Lebih banyak buat usaha kedepannya ya. Sebenarnya iya, Bang. Dapat motor, kena berapa motornya? 6.300.000 keren. Tadi niatnya motor buat siapa? Buat bapaknya, buat kita. Nyari udang ya. Biar nggak jalan kaki. Neng, ada buat jualan juga di belakang ya. Tuh Bang, dapat gerobak. Oke. Baik, takutnya nanti di sana aku nggak bisa review terlalu dalam. Kita review di sini aja. Baik, Neng. Ini gerobaknya kalau aku lihat kayak gerobak buat jualan sayur ya? Ya, ibu mau jual. Beneran sayur atau apa pengennya? Mau jual kalau udah ada modal, mah buat apa aja. Buat apa aja? Baik, mudah-mudahan dagangan apapun kalau bisa dilengkapi, jangan hanya satu item. Iya, nah, di sini juga dapat sepeda baru. Kedua, Bang. Dan di dalam sini ada lagi sembako-sembako yang lainnya. Ya, kita beliin berasa. Beras 2 karung. Wih. Dan ini tasnya buat siapa? Adanya dibeliin. Adanya dibeliin juga ya. Masing-masing dua, Bang. Ada dua. Dua. Untuk kebutuhan. Oh, sepedanya ada dua ya. Bang. Nah, kalau begitu dua-dua ini buat siapa ntar? Yang kedua sama yang ketiga kan yang sekolah. Yang sekolah. Oh. Yang gede mah udah enggak ya. Yang kecil enggak. Masih kecil banget. Masih kecil. Umur berapa? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Itu dibeliin sepeda, Bang. 3 tahun. Yang 3 tahun ya. Selain tas, kamu dibeliin apa lagi? Sepatu. Itu langsung dipakai. Sepatu. Oh, keren. Sama baju koko, Bang. Sarung. Kita masukin barangnya. Oke. Neng. Panggil pasukan ya Bang ya. Oke. Pasukan. Yeah. Nanti turunin barang yuk. Yuk. Yeah.